Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel keluarga Kainan 417. Kali ini kemeriahan di pasar ikan hias koi Empang di Jalan Raya Lulun Empang di BTM masih seputar ikan koi dominan. Kali ini menyambangi di suasana Ramadan. Di Ramadan ini apakah kegiatannya masih berjalan? Apakah terhenti sejenak, namun ternyata berjalan teman-teman. Jadi silakan yang mau membeli ikan koi di seputar Jalan Raya Alun-Alun Empang di bawah BTM, ikan koi pasar ikan koi hias Empang. Teman-teman, kali ini ikan koi di pasar ikan koi Empang ini punya siapa, Kang Hendra? Ini punya Kang Bambang dengan ukuran 18-20. Ya. Nah, ini kembali lagi nih, saya mau menanyakan, apakah benar kolam ikan di sana? Terus di sini katanya dari air sana nih. Nah, ini hal yang menarik ya. Jadi air sadane itu di sana ya. Sedangkan di sini tidak ada kali sadane yang bisa airnya dibawa. Nah, untuk airnya, teman-teman, nah itu airnya tuh di tong. Itu air bersih, air pump disalurkan ke sini, artinya untuk sementara jual beli ikan. Tapi kalau kembali lagi di rumah, perawatan tentunya yang teratur. Lihat dulu bagaimana kolamnya, chambernya, ada nggak chambernya, filternya. Jadi kebanyakan yang punya kolam tidak punya chamber, jadi punya filternya seperti filter tabung ya Kang Haji Panji ya. Nah, filter tabung itu artinya dia hanya sifatnya menyimpan sementara, tidak bisa mengurai. Nah, tapi kalau punya chamber itu diurai karena ada batu-batuan, batu apu. Ada tiga tahapan. Betul. Nah, kali ini saya mau nanyakan kembali, selain kita ngobrol-ngobrol nih, ini yang Kang Bambang ini berapa ukurannya, Kang Hendra? 17, 18, 20. Nah, ikan koi ini 17, 18, 20 dengan karakter dan jenisnya ini macam-macam ya. Yang ini jenisnya apa, Kang Hendra nih? Banyak ini baris nih, tas goromo, gudo goromo, banyak kan. Ada sanke, ada pohaku. Oke, pohaku. Ada soal nggak? Wah, nggak ada. Nggak ada. Ini kebanyakan goromo ya. Goromo ya, pilihannya kecepatan ya. Nah, ini sudah pekat-pekat ya. Nah, ini bukan berarti menjual asal ya, Kang Hendra ya. Iya. Karena Kang Hendra pun dan teman-teman tidak ingin kecewa. Jadi beberapa pembeli harus juga paham. Pedagangnya itu yang rugi lagi. Nah, karena pedagang sendiri kan membeli juga dari petani, sebagian dirawat dulu di kolamnya. Dicek dulu. Di karantina dulu. Ya, dicek dulu. Dan baru bisa. Betul. Kenapa? Karena pernah juga pedagang mengeluhkan. Waktu beli di Ciseeng, dengan banyak pun dibeli, murah, sama kualitasnya memang harusnya. Kalau lagi kena musibah, kakak saya pernah beli ya? Kakaknya kena beli buat senang. Karena suka umi gak ada, ambil di Ciseeng. Wah, ada di Parung, ada dua, dua tempat pokoknya. Pas itu ikan itu pada bolong, jadinya apa? Jaringnya bolong, lepas. Mau ditangkap bukannya hidup, bukannya malah pada mati. Namanya makhluk hidup dah. Namanya makhluk hidup. Ya, nggak bisa meyakinkan gitu. Kalau namanya
yang bernyawa itu pasti kalau kita rawat baik, lama kelamaan pasti ya mati bisa. Ya, lama juga yang hidup ternyata tahu-tahu besoknya mati. Iya. Saya pernah mengalami juga, malah ikannya lompat. Ya sia-sia juga, tapi tidak lah. Mungkin kayak pang tuh karena kebanyakan orang tuh pengennya cari yang murah, ya. Nah, jadi hal yang murah tuh utamanya yang dikasih itu kan mungkin bisa ikannya jelek. Nah, kalau yang bagus kan apain di murah-murah. Kualitas juga menentukan. Iya. Kalau kata Kang Hendra bukan nggak bisa mencari ikan yang harga murah. Tapi tentunya kembali lagi nanti bagaimana selama temannya sehat ikannya ya. Iya. Aduh maaf nih teman-teman. Rugiannya mendingan dirugikan daripada rugi sekali. Mungkin Kang Hendra lebih baik dijual rugi daripada rugi sekali. Tapi ternyata saya pernah beli yang katanya ikannya mungkin kurang sehat ya. Saya rawat sehat Kang Hendra. Hitam pekat. Bagus. Mohon maaf nih teman-teman, ada yang batuk nih. Mungkin kalau ada iklan boleh nih. Yang batuk dekat siapa nih? Yang saran kritik silakan. Yang saran positifnya silakan. Yang kritik positif juga silakan. Bang. Nah, ini ikan harganya berapa tadi? Itu? Saya 20-an atau? Ini 20.000-an sudah nah, pada pekat. 20.000-an. Nah, kalau 20.000-an berapa kalau nego cantik? Ini paling tergantung borongan juga sih, kalau satuan bisa 20. Satuan 20. Jadi borongan ini kalau borongan 18. 18 itu beli berapa tuh? Seborongan seadanya ini. Wah, aduh seadanya. Jadi kalau bisa adanya jangan lebih sampai lebih murah. Nah, beli seadanya segini silahkan jadi 18.000, diskon 2.000 ya. Iya, sama kekuatannya gitu. Beli satu sama borongan cuma beda kekuatannya juga. Iya, iya. Nah, ini Sanke ya Kang Hendra ya. Ini pekat ini. Nah, ini Goromo, Budo Goromo. Wah, pokoknya cakep-cakep. Ini silakan yang mau untuk merawat ikan koi di ukuran 18, 19, 20 bisa ke pasar ikan koi hubungi Kang Hendra, Kang Bambang. Nah, ini di sekitar Ramadan ini masih jualan. Jam berapa bukanya tadi Kang Hendra? Saya tadi siangan jam 8. Jam 8 buka dan tutupnya nanti jam? Jam 4 paling telat jam 4. Jam 4 sudah tutup. Ya, nah, persiapan jauh. Buka bareng, buka bareng di rumah ya. Iya, lumayan bukber. Jauh. Dari sini ke Cicurug lumayan jauh. Iya. Waduh. Tantangan tiap hari ya Kang Hendra ya. Ya, nih. Ngabuburit sambil cari duit. Ngabuburit sambil cari uang, insya Allah berkah ya. Iya. Buat anak istri. Nah, kembali lagi untuk perawatan ikan, jadinya untuk ikan-ikan yang berkualitas itu juga menentukan perawatan di rumah ya. Iya. Biarpun kualitas ikan yang katanya bagus, tapi kalau di rumah belum lengkap chamber dan lainnya, iya, mungkin tidak tahan lama juga ikan. Mesinnya ya, kurang seimbang dengan ikannya. Jadi kalau yang mesinnya bagus atau apanya bagus, mungkin dari perawatan pakan. Iya. Keseringan ngasih makan atau juga kekurangan ya kan. Nah, jadi yang senang-senang saja ya. Pagi dan sore kalau ngasih makan, pemeriksaan chamber itu rutin dalam seminggu dua kali atau seminggu sekali paling telatnya ya. Nah, kalau saya mungkin setiap hari ingin diperiksa seperti itu teman-teman. Nah, demikian untuk ikan koi dengan ukuran berapa tadi? 18 sampai 20. Nah, ini harganya 20.000 teman-teman. Ya, rata-rata dong. Nah, demikian ini seputar ikan koi pasar ikan terembang. Demikian liputan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa teman-teman, di bulan Ramadan kami informasikan pasar ikan ke Empang buka jam berapa? Buka jam 8 ya? Buka jam 8? Jam 8. Tutup tidak nyampe jam 5 ya? Jam 5 sore. Oh, jam 5. Saya balik aja. Jadi maunya dibuka jam 5 ya? Jam 4 lah pokoknya ya. Hari puasa. Ah, jadi beda teman-teman ya. Puasa terus semangat. Nego cantik tidak berubah ya Kang Mamang ya. Nah, saya pun alhamdulillah sehat lagi. Wah, pokoknya mundur dikit waktunya. Demikian informasi. Dadah-dadah teman-teman. Kang Sirot, jangan lupa. Iya, teman-teman. Kang Arifin. Nah, ini Kang Hendra. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.